Si era tipo Jakarta tuh ke Monas nak nampak aro. Halo Miko mak. Amak lah kecian, jam beli tiket di sini di Kicu hewak kan. Kecian mak ke Jakarta tambangannya, kira kok Tangerang nemu ya. Ah ya ya ya, kamak lah kok. Amak yang dia, alun telepon lah. Budi, perantauan dari Piaman, tibo ke Jakarta untuk mengadu nasib. Inyo bacito-cito menjadi motivator. Enggak usah sana lah, Bang. Apa-apa. Enggak, aku sana aja, Bang. Ya aman di siku Jakarta. Pras. Anak manjo nan dipaso ke Jakarta de urang gaeknyo. Lah jaleh kalau Pak Jako anak. Ibu. Oi, pantang gua nan Jakarta aja ora gua. Oi. Ah, langsung telepon. Ah, iyo kan? Halo, Mak. Halo, Nak. Lah sampai di Jakarta. Alah sampai, aku baru tiba. Alhamdulillah. Tapi dan celiak petang nak dobok tas sepeda sang bawa. Iyo, tas lah bakirim di pesawat. Atu sama sepeda. Iyalah. Astagfirullah. Dah, ada keknyo. Petarung. Alhamdulillah, iyalah. Ayo, Mak. Yo. Angal lo awak di pesawat, guys. Katakan barang pesawat, awak sepeda aja kartra aku dah kek punya. Aku tu bantuan dah kek kok. Tinggal tu sepeda aku lelah gila. Rin, kalau Pak Jako laja lesek kareh angok. Jadi Pak Jabati Goko pai ke Jakarta, dek mancalia info lowongan karajo di Facebook. Bang. Hah. Abang cari kerja sini, Bang. Gue. Iya. Gue iya, gue cari kerja. Dalam hidup ini, carilah kerja ketika ada lowongan dan berhentilah sesudah kena PHK. Iya, Bang. Kalau Abang cari kerja juga di sini, Bang. Pajaba duo ko la jale tepat-tepat lidah. Masih aja ngecek bahasa Indonesia leh. Bahasa Minang sudah. Nah, kalau gue tentu lah iya. Lu berdua juga kerja sini. Sama kita bertiga ini ya. Patah cek lidah bahasa Minang sudah lawan orang Minang kan? Iya. Orang Minang. Kan? Iya. Ah, bahasa Minang lah patah-patah lidah ngecek. Benar Minang lah. Iya. Minang. Iyo. Oh, ndek. Pras dah. Puang Budi. Pras. Rin. Budi. Rin. Ah. Minang sudah lawan ngecek. Sesama dari Minang saya kerja. Itu saya sama dari kampung kok. Sama. Iya. Ya, ya, patutlah saya sama Murandang pun nak. Nak do Murandang? Nak do do. Berarti pun kepatang wak mah. Saya kerja ada. Iya. Mudah-mudahan dapat kerja wak tiga. Ayo. Amin. Sama saya wak tiga deh. Adik. Amin. Amin. Asyik. Amin. Masuk! You, look at me. Gue pasti diterima karena gue S1 di Jerman, S2 di Australia, dan S3 di Caldera. Oke? Look at me. Look at me. Look at me, oke? Look at me. Look at me. Look at me itu apa tuh? Serawa dan rancak mungkin. Tahu mama ngapa jauh? Enggak iya kemari. Halo, 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 halo. Look at me, di dalam ada Undertaker. Bayu lo mah? Bakal tempang kau jatuhkan waduh.
Sudah biasa. Gue pasti keterima dan gue kerja di sini. Sudah biasa. Hidup ini kane pupuah dan dipupuah itu sudah biasa. Tapi kalau mode ko lah pulang wak leh. Kalau dia mode ko ansak apa kabar di kampung leh. Jangan pulang loh. Awak sosok mode rantau. Jawa-jawa kemari. Nek mode ko takui se. Jangan takui. Kau contoh orang berani lah. Nah, contoh awak anak laki Minang tu. Lelaki Minang tu jantan berani. Mode ko Apollo tu. Tunggu! Dekoh kok dipupuh lewa ba. Ada takut irahan dan rata. Ada bibir dah tambah di bahaya sekali lewa bantu atau. BPJS kan ada. Emang bisa mati go? Tak bisa. Karena kalian tinggal bertiga, langsung interview aja. Batino aja. Dalam hidup ini condong mata. Langsung kali. Anon sudah lai. Kamu salam mana asisten saya? Dengan saya dulu. Siapa kamu? Budi, Pak. Kamu? Pres, Pak. Ring, Pak. Masuk kerja kita, Pak. Kami bertiga mau melamar pekerjaan, Pak. Melamar kerja? Ini salah kami, Pak. Apa cokin aja dan lamada semua aja, Pak. Saya tidak perlu dengan ijazah. Berarti lo kerja kita, Pak. Bapak butuh apa, Pak? Yang saya butuhkan adalah soft kill. Soft kill. Apa tu? Soft kill. Soft kill tu soft land. Soft land tu cuma tu lah. Dalam hidup ini, Pak, apa soft kill tu, Pak? Soft kill itu adalah keterampilan lain selain daripada ijazah kalian ini. Oh, kalau gitu, saya ini berbakat sekali, Pak. Saya berbakat mematah-matahkan keyboard komputer. Kalau saya bisa menyuruh anjing masuk, makan, masuk. Soalnya saya ini anjing. Muncungan itu juga aja. Kalau saya, Pak. Ada Pak, tahu Pak toh? Oh, iya. Apa itu? Tuh. Tahu Pak? Apa itu? Itu mendadaruan badan namanya Pak. Mendadaruan. Wow, hebat ya. Kalian diterima? Diterima Pak. Ya. Oh, diterima. Hey! Salaman dengan asisten saya lagi, dengan saya dulu. Iya Pak. Berarti langsung kerja kita langsung nih. Kerajut. Tunggu suang sah kerajut. Pak, namanya kerja, Pak. Berapa duitnya tuh, Pak? Kamu 10 juta. Kamu 10 juta. Alhamdulillah. Kamu 9 juta aja. Karena kamu tadi pegang-pegang asisten saya. 9 juta. Kenapa kurang saya, Pak? Pak, sebagai orang Minang, pasti ada tawar-menawar, Pak. Saya mau tawar, Pak. Berapa kamu maunya? 1,5 juta, Pak. 1,5 juta? 1 juta, Pak. Mati ibu. Saya nek. Kurang 10 juta. Ada lagi duit. Tak jadi tawar Pak, sebanyak tadi aja Pak ya. Sebanyak tadi aja Pak. Oh. Boleh. Terima kasih Pak ya. Jadi selama kalian tinggal di sini, ya Pak. Kalian nanti saya kasih kamar. Alhamdulillah. Kasih kamar kita. Berarti langsung kerja sekarang nih Pak. Kamar dulu. Iya Pak, makasih. Kamarnya saya kasih, nanti kamu diantarkan oleh asisten saya. Iya.
Oke, Bu. Siap. Oke, Bu. Iya, Pak. Nah, langsung saya nomor ini dah. Iya, iya. Silakan saya antar. Iya, iya. Pak, antarin tas saya, Pak, ya. Aduh. Waduh, gila. Iya, ya, Pak. Barang. Ini kamar kalian. Terserah kalian mau pergunakan seperti apa. Ada yang kurang? Ada. Apa itu? Ada. Karena dalam hidup ini kita diciptakan berpasang-pasangan. Makoe kami batigo aja. Batigo, batigo aja jo. Dalam hidup ini lama diko, lama diko, lama. Saya udah tiba-tiba enak, ada telepon kayak kerja lu. Emang ada pulsa? Nggak ada lah. Cuma nggak telepon. Kok naik aja telepon lu? Mana ada telepon orang kayak gitu. Andi ya, saya lah manjo, Bana. Baru dapet ke Rajo, baru mah. Nggak perlu mengabari itu, Bana, do. Perlu ada? Nggak perlu, do. Itu ya PT 10 juta, kok di situ ugang, Pak? Iya. Banyak sih, mah. Barang nol itu tiga, nol ya, mah. Itu, Pak. Halo, mah. Awal lah dapet ke Rajo di Siko, mah. Mana telepon kamu, Weh! Ada tabe! Hoi, sebayu, yuk. Weh! Aja taplownya bawa, Dalam hidup ini, kalau ada sumur di kolam, bolehlah kita menumpang mandi! Baranang, Pak! Tidak ada yang baranang, dah. Tidak ada yang berenang dong. Apa tuh? Jangan berenang. Udia, gue mandu so, baru tiba sih kalau mengah berenang-berenang. Dan malah berenang-berenang kini kok. Dan kalian tidak ada yang berenang dong. Ah. Gaya tadi nak nio, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh cek berenang kok. Kapun doang marajit, jangan. Antara ada sampu air ya tak? Air ada sampu di pajak tu ya. Panas. Tabe di Jakarta. Gigi yang tabe. Masuklah tabe sama nama. Lah kalau ni tangan saja ya. Kurang barek. Eh, kalian dapat pekerjaan baru dari bos nih. Ayo ikut. Kerja? Ya. Bego lah. Inilah wah tadi kecoh tak punya orang aku. Ayo. Gua pernah belajar lo, Bo. Kerja kerja. Kerja lo, aku kalah. Kenapa kamu tak percaya sama saya? Tunggu. One, two, three, four. Dan tinggalkan kampung. Joe, mau kasih kau kawan yang akan nonton. Baca baru paburai. Maaf kalau lama banget menunggu. Itu ya. Iya. Dan jangan lupa subscribe Rin Hermana channel Ajo Buset. Dan jangan lupa subscribe Prastogo. Tunggu baca baru taburai selanjutnya. Urang lalu awak jago. Nih. Malang malang.